Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhsin Hamdan, kita di Pola Rotan TV. Update mengenai senarai pemain nampaknya semakin rancak. Tadi saya dah keluarkan video pemain-pemain PDRM yang mana semua gulung, dengan video-video pun gulung. Nampak mantap PDRM. Kelantan punya listing player pun dah keluar. So kalau kita tengok yang keluar Kelantan, Wiraud dan Nongkai beraksi untuk Kelantan, mana kala Loisak akan beraksi untuk acara double. Pemain-pemain Kelantan yang lain tu, kalau saya tengok, kalau saya tak silap ni, kalau saya tak silap lah, mereka adalah anggota Angkatan Tentera, kalau saya tak silap. Sebab nama penuh dia orang ni saya pun tak berapa nak acam, tapi kalau berdasarkan pemahaman saya macam itulah lebih kurang, kalau betul lah. Itu. Dan KPT Masum juga ada makluman baru, iaitu Suri Zain akan beraksi bersama dengan Tekong UPM, iaitu Nazmi Bob. Kala killer mereka adalah Amir Syairan, beraksi juga dengan Haziq anak Cikgu Norali, dan feeder mereka adalah Dihan. Itu lima pemain. Manakala untuk acara double, KPT Masum akan diwakili oleh Boboi Jamsari, kemudian oleh Badri, dan juga tak silap-silap lagi seorang, siapa lagi seorang, Effie akan beraksi untuk acara double. So itu makluman sekarang ni, yang pastinya Faisal Fuad tak ada dalam senarai KPT Masum. Bermaksud kemungkinan besar Faisal Fuad akan beraksi untuk pasukan Pulau Pinang, berkuatkan bersama dengan Akasid dan juga Zarif Marikan. Setakat ini tak ada lagi pengumuman rasmi mengenai pemain-pemain Pulau Pinang yang sampai ke tangan saya, tapi saya menjangkakan itulah mungkin line up-nya. Alright, tunggu lagi update-update terkini daripada Pulau Rotan TV Tun Ali Cup 2023.